Halo, selamat pagi teman-teman dan sahabat yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Oke, tentunya di tengah wabah pandemi COVID yang semoga cepat berlalu ini, kita berharap semua agar ini wabah ini semoga cepat berlalu gitu ya. Berjumpa kembali dengan saya Dina dari program Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng dalam program Bincang-Bincang seputar topik kesehatan bersama dokter spesialis salah satunya gitu ya. Hari ini kita akan bersama dokter spesialis ortopedi begitu. Nah, ayo diajak join teman-temannya atau sahabat sekiranya ada tetangga, keluarga yang saat ini gitu stay di rumah gitu sedang aktivitasnya sedikit longgar, boleh diajak untuk nonton live streaming kami di Instagram Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Baik, oke, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, perjumpaan kita pada hari ini menarik sekali. Kita akan mengangkat topik salah satunya yaitu tentang penanganan patah tulang di era new normal bersama dokter spesialis ortopedi kita. Saya kenalkan ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Pagi. Oke, beliau adalah Igusti Ngurah Kusumayadnya, MBiomed SPOT, yaitu spesialis ortopedi. Teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, beliau ini adalah salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, oke. Beliau juga dosen PPDS Ortopedi Universitas Udayana. Beliau juga sekretaris bagian ortopedi RSUD Kabupaten Buleleng dan salah satu owner Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Oke, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, untuk topik kali ini teman-teman juga bisa langsung untuk bertanya dan akan dijawab langsung oleh spesialis kita. Kapan lagi kalau enggak di live streaming Rumah Sakit Bali Med Buleleng, Anda bisa mendapatkan jawaban langsung dari dokter spesialisnya, itu gratis teman-teman. Oke, nah Pak Dokter, menarik sekali topik hari ini yang akan kita bahas, penanganan patah tulang di era new normal, gitu dok ya. Nah, mengapa sih dok topik ini menarik untuk kita bahas hari ini? Seperti kita ketahui, ini kita mulai dengan era new normal. Oke. Okay. Jadi, mulai kemarin kita menahan diri di rumah, kemudian hari ini kita sudah bisa mulai beraktivitas seperti biasa, namun tentu dengan memperhatikan protokol COVID-19 untuk menghindari penularan. Yeah. Nah, kadang-kadang banyak euforia terjadi, euforia seperti kemarin beberapa kali saya lihat ada teman-teman yang klub-klub motor itu mulai keluar melakukan konvoy, kemudian klub-klub mobil dan segala macam. Itu tentu saja dengan meningkatnya arus lalu lintas akan terjadi peningkatan resiko trauma atau kecelakaan. Mm-hmm. Nah, itu juga berkaitan erat dengan jumlah pasien patah tulang yang berobat ke rumah sakit. Oke, saat ini memang kondisi Indonesia sudah mulai dilonggarkan, dok ya. Namun perlu kita waspada juga, dok ya, untuk kebiasaan aktivitas kita sehari-hari, tentunya kita tetap mempertahankan physical distancing, memperhatikan protokol new normal, salah satunya mungkin pakai masker dan cuci tangan, begitu dok ya. Sudah berapa kali nih teman-teman dan sahabat di rumah cuci tangan dari pagi sampai saat ini gitu. Ingat selalu setiap Anda juga keluar rumah untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah. Demikian dok ya. Oke. Nah, dengan aktivitas masyarakat yang saat ini mungkin berpikir bahwa oke, ini PSBB-nya sudah mulai dilonggarkan. Aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasa. Beberapa komunitas mungkin mulai melakukan aktivitas dan programnya. Kira-kira apa efeknya ini, dok? Mungkin ada efek positif dan negatifnya. Kalau dari positifnya bagaimana, dok? Dokter melihat. Efek positifnya tentu di ekonomi akan lebih berputar, lebih bagus. Kemudian efek negatifnya seperti tadi, angka kita lihat sama-sama angka kecelakaan akan meningkat. Jadi itu harus benar-benar kita hati-hati, jangan sampai euforia ini menjadi sudah di era COVID, kemudian kita mengalami musibah berupa kecelakaan seperti itu. Oke, tetap tentunya kita waspada agar aktivitas kita tidak membahayakan diri kita sendiri, malah dokter nge. Baik dokter. Nah dokter, kerap kali nih teman-teman sahabat yang ada di rumah gitu belum tahu secara jelas dan pasti apa saja sih sebetulnya ruang lingkup dari spesialis ortopedi itu dok? Iya, itu ruang, kalau di masyarakat umum biasanya ortopedi itu diartikan sebagai dokter patah tulang. Oke. Akan tetapi sebenarnya patah tulang itu sendiri
tidak semuanya ditangani oleh ortopedi. Mm-hmm. Misalnya patah tulang pada rahang, mm-hmm. Nah itu beberapa kali pasien datang ke saya, itu sebenarnya ditangani oleh dokter ini bedah plastik. Okay. Jadi untuk tulang rahang dan wajah ini adalah mm-hmm. area dari bedah plastik. Bedah jadi plastik. Tidak semua tulang ditangani oleh ortopedi. Mm-hmm. Kemudian bedah, kemudian patah tulang rusuk. Mm-hmm. Itu juga ranahnya dari BTKP, bedah toraks dan kardiovaskuler. Begitu itu. Tapi kalau di tempat ini belum ada, itu bisa jadi kewenangan dari dokter bedah umum yang menangani. Baik. Ini banyak hal berarti dok ya, salah satunya hal ini banyak yang tidak tahu masyarakat. Konotasinya atau pandangannya kalau sudah ke spesialis ortopedi berarti segala bentuk yang berhubungan dengan tulang. Patah gitu dok ya. Menarik sekali. Nah, sebenarnya skup ortopedi itu luas sekali. Kalau sederhananya adalah dokter yang menangani ekstremitas atas dan bawah. Ekstremitas itu artinya alat gerak. Okay. Alat gerak atas itu tangan, mm-hmm. dari ujung jari sampai bahu. Mm-hmm. Alat gerak bawah itu adalah kaki, dari ujung jari kaki sampai panggul. Mm-hmm. Kemudian juga disertai dengan, dihubungkan dengan ekstremitas atas dan bawah, dihubungkan dengan tulang belakang. Mm-hmm. Jadi itu segala sesuatu yang misalnya trauma, kecelakaan, mm-hmm. juga bisa penyakit infeksi, mm-hmm. Penyakit juga tumor, atau benjolan-benjolan yang terjadi di daerah itu adalah kewenangan dari dokter spesialis ortopedi. Ortopedi, baik dokter. Nah, banyak kali ini dok, fenomena yang mungkin kami juga mendengar sebelumnya, bahwasannya kalau untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, itu bagian dari ortopedi atau bagaimana dok? Ya, tentunya bagian dari ortopedi, tulang dan sendi. Tulang dan sendi. Kalau meliputi organ, dia adalah tulang, sendi atau tulang rawan, kemudian vaskuler atau pembuluh darah, saraf, juga otot. Jadi semua itu adalah di bagian alat gerak atas, bawah, dan tulang belakang adalah ranah dari ortopedi. Ranah dari ortopedi, baik dokter. Lalu dokter, apa sih sebetulnya definisi faktur atau pengertian faktur yang bisa mungkin dipahami oleh teman-teman dan sahabat di rumah? Kalau fraktur itu sendiri adalah sederhananya patah tulang. Nah, itu patah tulang itu bisa dibagi menjadi dua. Patah tulang yang bersifat terbuka, yaitu disertai dengan luka, dan juga patah tulang tertutup tanpa disertai dengan luka. Nah, kemudian ini seringkali harus dibedakan, apakah semua patah tulang itu bersifat emergensi atau tidak. Jadi kalau patah tulang terbuka tentu emergensi, akan tetap kemudian kita berikan obat-obatan penata laksanaan awal di UGD dengan pemberian obat-obatan antibiotik dan anti nyeri. Akan tetapi yang sering juga di masyarakat agak terjadi masalah di UGD, rekan-rekan kita dokter UGD, mengenai masalah patah tulang tertutup. Nah, kenapa tidak dioperasi secara langsung, kenapa begini, kenapa begitu. Padahal sebenarnya patah tulang tertutup itu, jika tidak disertai dengan trauma vaskuler atau komplikasi, tidak bersifat emergensi. Ya, jadi harus pasien harus diberi penjelasan, pasien dan keluarga harus diberi penjelasan, agar tidak terjadi permasalahan di ruang gawat darurat. Baik dokter. Ada dua dok ya, jenis patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Nah, kalau semisalnya kita mau tahu nih dok, apa sih penyebabnya rata-rata kalau kejadian patah tulang tertutup dok? Patah tulang tertutup seringkali adalah sifat trauma atau benturannya itu adalah low energy. Jadi benturannya adalah tidak terlalu berat. Misalnya seperti terpleset atau jatuh dari meja, seperti itu adalah low energy trauma. Kemudian kalau patah tulang yang terbuka, biasanya high energy trauma. Jadi dengan benturan yang keras. Lebih sering kita temukan pada kecelakaan lalu lintas. Patah energi yang besar dok ya, terbuka dan tertutup. Nah, kalau bicara soal patah tulang berarti dokter, tadi dokter menyampaikan penyebabnya dari klasifikasi tertutup dan terbuka. Mana yang lebih beresiko menyebabkan kefatalan dok? Atau mungkin nanti efeknya berarti gangguan aktivitas sehari-hari gitu dok ya? Mana yang lebih beresiko lebih besar dok? Kalau resiko lebih besar bervariasi ya. Bisa pada umumnya adalah patah tulang yang bersifat terbuka. Karena disertai komplikasi dengan
luka tersebut menjadi kotor. Jadi ada ditemukan bisa pasir, kemudian tanah ataupun rumput, bahkan pernah saya temukan di pasien dengan patah tulang terbuka. Itu tentu memerlukan kehati-hatian dan ketelitian untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut dari luka. Oke, dokter. Nah, rata-rata nih dok, dari kejadian fraktur atau patah tulang yang tadi dokter sampaikan, epidemiologinya atau rata-rata mereka yang bisa terkena itu oleh karena apa, dok? Ya, epidemiologi itu rata-rata kejadian tertinggi itu terjadi pada usia-usia produktif. Usia produktif, ya. Karena usia produktif itu adalah orang-orang dengan aktivitas yang sangat tinggi, mobilisasi yang sangat tinggi. Tentu saja dengan, kalau di kita tentu kendaraan roda dua yang lebih mendominasi. Nah, ini akan menyebabkan kecelakaan dan tentu saja trauma dan patah tulang. Kemudian terkait dengan pekerjaan juga, rekan-rekan kita yang bekerja di pabrik-pabrik alat berat, segala macam, tentu saja meskipun sudah melakukan protokol kehati-hatian, tetap risiko itu tinggi terjadi. Kemudian yang terakhir, juga pada usia di atas 60 tahun. Biasanya ini patah tulang sendi panggul, karena disertai dengan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jadi pada usia tua, karena kualitas tulang yang menurun, ketebalan tulang yang menurun, dia memang terpleset sedikit saja, biasanya langsung di tulang panggul ini terjadi patah. Jadi kalau kita punya orang tua di rumah, tiba-tiba jatuh, tidak bisa berdiri, kemudian panggulnya sakit, nah, langsunglah konsultasikan ke dokter ortopedi terdekat. Oke, baik dokter. Nah, kalau semisalnya sebelum, mungkin kalau teman-teman termasuk saya, dok ya, kalau untuk konsultasi ke dokter spesialis itu kami sedikit cemas, dok. Takutnya diintervensi berlebih begitu, dok. Khawatirnya kami biasanya kebiasaan pola rata-rata masyarakat khususnya di Bali, kalau semisalnya patah tulang tertutup gitu, dok ya, lebih diawali atau lebih mengedepankan pengobatan tradisional. Itu benar atau sebaiknya bagaimana, dok? Kalau mengatakan benar salah itu saya kembalikan ke merupakan tanggung jawab masing-masing personal. Akan tetapi dari segi keilmuan ortopedi, kalau patah tulang itu jawabannya adalah imobilisasi, yaitu didiamkan sehingga tulang itu bisa nyambung. Kan tetapi kalau seringkali masyarakat, apalagi dengan kepercayaan di Bali, mereka melakukan pemijatan. Nah, pemijatan itu, sekali lagi, ini kita tidak bicara benar-salah, karena itu akan kita kembalikan masing-masing ke masyarakat. Tapi dari segi keilmuan ortopedi, pemijatan itu berisiko. Risiko pertama apa? Patah tulang yang sederhana bisa menjadi rumit. Misalnya hanya retak dia, hanya masih menempel. Dipijat, itu bisa jadi lepas. Itu awalnya yang penanganan sederhana bisa menjadi kompleks. Kemudian robekan pada otot. Kalau otot terjadi robekan, itu harus disambung. Nah, itu menimbulkan komplikasi juga. Pembuluh darah juga seperti itu. Kalau robek, perdarahan, bahkan bisa terjadi fatal. Kemudian yang terakhir adalah saraf. Jadi kalau pembuluh darah itu kita jahit, masih bisa kembali normal. Tapi kalau saraf, begitu dia putus, meskipun kita jahit, regenerasinya sangat buruk. Jadi angka kecacatan itu sangat berbahaya, sangat tinggi. Berarti untuk semisalnya, kalau semisalnya kadang kala kan di tukang pijat gitu, dok ya, sudah diketahui patah tulang, memang di sana dilakukan exercise tertentu gitu. Hanya saja kalau belum tahu fakta di dalam seperti apa, mungkinkah hanya menerawang begitu jadinya, Pak Dokter, nggih pendapatnya. Dok, kalau semisalnya teman-teman dan sahabat di rumah gitu, apa sih, dok, tanda dan gejala yang mengarah pada fraktur itu? Sebelum kita ke sana juga, selain komplikasi tadi yang terjadi, itu trauma fisik yang terjadi, komplikasi fisik, juga komplikasi dari trauma psikologis. Trauma psikologis. Misalnya contohnya Mbak Dina, bisa dipegang tangannya begini, kemudian dicubit sendiri. Itu nyerinya nyeri hebat sekali. Kalau patah tulang itu, nyerinya bisa 20 kali dari cubitan tangan sendiri itu. Kalau nyeri dibiarkan itu aja 20 kali,
apalagi dipijat. Nah, apalagi pada anak-anak. Wah, itu sangat akan mengganggu psikologis dari mereka. Mm-hmm. Jadi, mohon tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Mm-hmm. Kemudian baik, untuk dokter, tanda gejalanya sederhana sekali. Mm-hmm. Jadi, yang pertama adalah false movement, mm-hmm, atau pergerakan di luar sendi. False movement. Nah, mm-hmm. Jadi, sendi kita misalnya adalah sendi pergelangan tangan, mm-hmm, dan siku. Jadi, ini wajar terjadi gerakan. Di sini juga wajar terjadi gerakan. Jika terjadi pergerakan di sini, nah, dapat dipastikan itu adalah fraktur atau patah tulang. Okay. Yang kedua, juga setelah dia bergerak-gerak, jika kita raba, terjadi krepitasi namanya. Krepitasi. Jadi, ya, jadi tulang bergesekan. Maka sering saya tanya, apakah ada bunyi krepet-krepet pada pasien? Kalau dijawab iya, itu adalah tanda pasti dari patah tulang. Seperti patah tulang. Oke, baik dokter. Berbeda enggak, dok, kalau semisalnya orang menyebut patah tulang itu dengan retak tulang? Kalau di ilmu medis, mm-hmm, itu termasuk sama patah tulang. Mm-hmm. Jadi patah tulang yang pisah itu, yang lepas itu disebut patah tulang, atau fraktur non-displaced, mm-hmm, tidak lepas. Mm-hmm. Kalau patah tulang yang retak, itu, mm-hmm, patah tulang yang lepas itu disebut fraktur displaced. Kalau yang retak disebut non-displaced atau patah tulang tidak berpindah. Jadi tidak masih berpindah pada tempatnya, seperti itu. Oke, dokter. Nah, tadi menarik sekali, dok. Kita mengklasifikasikan ada dua jenis fraktur, yaitu patah tulang, yaitu patah tulang terbuka dan tertutup. Nah, dari dunia kedokterannya nih, penata laksanaan kalau semisalnya ada klien yang mengalami patah tulang tertutup, itu seperti apa, dok? Kemudian yang terbuka. Ya, untuk penanganan sendiri, kalau dia sifatnya simple fracture, patah tulang sederhana, kita tangani dengan menggunakan gips. Jadi kalau masyarakat umum itu istilahnya lum kesele. Nah, seperti itu. Jadi dua, patahnya kita bisa tangani dengan gips. Kemudian kalau patah tulang lebih kompleks, misalnya komunitif atau istilah awamnya adalah remuk, itu biasanya kita tangani dengan menggunakan pen. Nah, terakhir kalau patah tulang di dekat sendi, biasanya di sendi panggul pada orang-orang tua tadi, itu kita lakukan hemiarthroplasty atau penggantian sendi, seperti itu. Penggantian sendi, penggantian, dok, sendi ya? Sendi panggul, ya. Oke, berarti ada sendi penggantinya begitu, dok? Ada sendi penggantinya. Kenapa pada orang tua dilakukan penggantian sendi bukan dipasang pen? Karena regenerasi tulang pada orang tua itu rendah, terutama pada kolom femur, pada leher panggul. Jadi meskipun dipasang pen, kemungkinan sembuhnya sangat kecil, seperti itu. Jadi lebih pada perkembangan zaman diambil pendekatan untuk mengganti sendi panggul, sehingga orang tua bisa langsung bergerak. Hanya seminggu setelah pemasangan sendi panggul, penggantian sendi panggul, pasien sudah bisa mobilisasi seperti semula. Oke, baik, dokter. Tapi ada kekhawatiran nih, dok. Seperti kemarin, saya mendampingi satu klien gitu, yang kecemasannya berlebihan ketika mau dioperasi, begitu, dok, ya. Mereka justru berpikir, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah gitu, mereka justru berpikir kalau lebih baik ke pengobatan tradisional dipijat sebagai solusi utama kebanding takut dibedah nih, dok, takut diperbaiki. Nah, itu seharusnya bagaimana dan bagaimana menurut pendapat dokter? Nah, itu seperti miskonsepsi di masyarakat bahwa kita adalah dokter bedah tulang, arti apa-apa selalu dibedah. Padahal untuk kita sendiri adalah penanganan utamanya adalah dengan menggunakan metode non-operasi. Jadi metode tanpa operasi itu adalah penanganan utama dari yang kami lakukan. Okay. Jadi pemasangan gips itu adalah penanganan utama dari patah tulang. Akan tetapi tentu saja gips ini memiliki keterbatasan. Nah, jika dengan penanganan gips itu tidak berhasil, maka kita harus melangkah ke penanganan berikutnya, yaitu berupa penanganan operatif, sifat operasi. Oke, baik, dokter. Tapi kekhawatirannya begini, dok. Kalau semisalnya setelah operasi, waktu untuk pemulihannya dicurigai cukup lama gitu, dok. Ini benar atau hanya mitos saja, dok? Itu kelebihan. Justru itu adalah kelebihan dari metode operasi. Jadi kalau operasi itu, kalau misalnya kita pasang gips, sendi ini kan dikunci. Jadi sendi pergelangan tangan, sendi siku itu adalah dikunci agar tulang tidak bergeser-geser. Jadi kelemahan dari sistem dengan menggunakan non-operasi adalah setelah tulang menyambung, pasien harus melakukan rehabilitasi lagi. Jadi harus
Nah, kalau di sini kita lakukan rehab medis. Jadi harus di stretching agar kembali bisa tidak kaku lagi. Siku juga seperti itu. Kalau kita lakukan operasi, nah, jadi yang difiksasi adalah tulang dengan tulang. Sendi ini masih bebas bergerak. Nah, seperti itu. Jadi aktivitas bisa langsung dilakukan oleh pasien, jadi dapat berkurang dengan cepat. Seperti itu. Kan tetapi untuk penyembuhan tulang sendiri tentu bertahap. Kalau tulang di atas kira-kira 1,5 bulan, kalau tulang bawah kira-kira 3 bulan. Nah, dok. Tadi dokter sedikit menyinggung tentang penanganan holistik gitu, dok ya. Lebih mengutamakan penanganan non bedah gitu. Bisa mungkin untuk lebih mengutamakan itu kebanding bedah gitu. Apa saja sih, dok, penanganan holistiknya? Kalau tadi kita kan bicara mengenai penanganan klinis, apa sih yang dilakukan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa yang kita hadapi itu bukan tulang, yang kita hadapi itu adalah manusianya. Jadi kita harus memberikan kenyamanan psikologis pada pasien. Berikan dia bertanya sampai jelas. Kemudian seringkali pada pasien anak-anak misalnya, kita tidak hanya mengobati anaknya. Nah, jadi kita harus mengobati orang tuanya. Kekhawatiran dari orang tuanya, resiko-resiko tindakan yang diambil, dan kelebihan-kelebihan dari tindakan yang kita ambil, seperti itu. Kemudian juga tidak lupa spiritual. Jadi sebelum operasi biasanya kita sarankan pada pasien untuk sembahyang dulu di masana rumah sakit atau sembahyang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, itu lebih penting sebetulnya, dokter, ya. Ya. Bagi kita spiritual, mendekatkan klien dengan spiritualnya itu sangat-sangat membantu seorang dokter juga untuk proses pemulihannya dan keberhasilan tujuan itu, dok. Oke, menarik sekali, dok. Tapi ada yang khawatir juga nih, dok. Kalau semisalnya situasi wabah pandemi COVID ini, tapi yang saat ini kita sebut sebagai go to new normal. Nah, ada kekhawatiran untuk periksa ke dokter spesialis, apalagi ke rumah sakit, dokter. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan gitu kalau mau ke ortopedi dulu nih, dok. Nanti kalau mau ke rumah sakit Balimed Bulelengnya, saya tentunya akan menyampaikan. Kalau ke ortopedi sendiri, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi kita sudah menggunakan alat pelindung dan juga melakukan protokol-protokol COVID. Nah, untuk rumah sakit Balimed sendiri, nah sekarang saya yang jadi moderator, kebalik jadinya, bertanya ke marketing. Mungkin tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan Balimed untuk menjamin pasien-pasien ini tenang periksa ke Balimed. Kebalik sekarang Pak Dokter ya. Sekali-kali bukan marketing yang ngerjain Pak Dokternya. Jadi kebalik nih Pak Dokternya yang mau ngerjain marketing hari ini. Deh teman-teman dan sahabat di rumah, tidak perlu khawatir sebetulnya ketika teman-teman mau mengajak sanak keluarga ataupun sahabat untuk ke rumah sakit Balimed Buleleng. Apalagi mau kontrol ke dokter spesialis poliklinik ortopedinya begitu. Karena di rumah sakit kami telah menerapkan protokol-protokol dari pemerintah, himbauan pemerintah gitu terkait dengan protokol screening untuk masuk rumah sakitnya. Jadi teman-teman, sahabat, kalau semisalnya mau check-in hospital Balimed Buleleng, Anda akan di pos tapam kami gitu, Anda akan dilakukan screening dulu. Apalagi kalau semisalnya ada warga masyarakat yang dari wilayah zona merah gitu, dok. Contohnya mungkin dari daerah Tejekule, Bondalem, Seririt dan Gerogak yang saat ini masih zona merah, itu akan dilakukan screening. Nah, apabila semisalnya dalam screening itu ada kriteria-kriteria tertentu, salah satunya gitu, dokter, ya, dicek suhu tubuhnya, dok. Kemudian ditanyakan apakah pernah kontak dengan PMI atau punya keluarga dari luar negeri atau kapal pesiar begitu, dok. Atau semisalnya apakah dalam lingkungan satu rumah ada yang pernah mengalami demam, panas tinggi, sesak nafas, sakit tenggorokan, itu sudah di screening, Pak Dokter. Nah, jadi kalau semisalnya semua di screening di sini, dok, termasuk pendamping pasiennya di screening juga. Sehingga yang masuk ke rumah sakit Balimed Buleleng, mau ke IGD ataupun ke poliklinik, itu kami pastikan teman-teman dan sahabat di rumah itu sudah melalui proses screening dan aman. Jadi, jangan khawatir lagi, jangan cemas lagi kalau mau periksa ke rumah sakit Balimed Buleleng tentunya. Nah,
Kemudian, teman-teman dan sahabat di rumah, kalau semisalnya dalam proses screening itu, ternyata ini Pak Dokter, kita mendeteksi atau nilainya dari proses screening itu 13 atau lebih dari itu. Nah, kami sudah warning ini, pengunjung dan atau pasien pasti kami arahkan ke IGD dulu. Nah, di sana ada protokol kembali, Dok. Di screening kembali, kemudian nanti ada protokol atau prosedur di mana wajib untuk rapid test dulu. Nah, dari hasil rapid test itu, baru nanti disarankan kalau hasilnya negatif, baru kami persilakan untuk periksa ke dokter spesialisnya atau ke poliklinik. Tapi kalau positif, tentu misalnya nanti kita langsung ke ruang isolasi. Jadi jangan khawatir teman-teman di rumah ya, walaupun rumah sakit ini adalah satu pintu begitu Dok ya, menerapkan prinsip satu pintu masuk dan juga keluar dari satu pintu. Nah, di rumah sakit ini juga punya ruang isolasi. Di IGD kami, instalasi gawat darurat kami, kami punya ruang isolasi. Demikian juga di rawat inap kami. Sehingga tidak perlu khawatir sama sekali untuk teman-teman dan sahabat di rumah untuk berkunjung atau periksa ke Rumah Sakit Balimed Buleleng. Oke. Nah, Pak Dokter, menarik ini kalau kita bicara new normal Dok ya, sebentar lagi gitu. Nah, kondisi saat ini mau tidak mau kita dihadapkan dengan data bahwasannya COVID ini dari rapid test itu bertambah Dok jumlahnya. Terutama untuk di Kabupaten Buleleng. Mungkin Bali dan rata-rata Indonesia secara umum juga naik grafiknya Dok. Gimana menurut pendapat dokter dengan new normal ini? Dengan new normal ini sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Yang kita perlu optimalkan adalah prinsip pencegahan. Jadi kalau prinsip pencegahan sudah kita lakukan, misalnya di Balimed sendiri selain dari kita agar tidak satu pasien menulari pasien yang lain, juga agar tidak tenaga medis menulari pasien itu sendiri. Jadi betul, dari Dok. Tenaga medis sendiri kita sudah melakukan penggunaan alat pelindung diri. Jadi tenaga medis sehat, tidak menulari pasien, juga pasien tidak menulari tenaga medis. Benar ya, Dok. Jadi itu aman. Kemudian yang normal ini, kadang-kadang kan kita bertanya sampai kapan seperti ini. Saya parno jadinya Dok, kalau semisalnya di satu sisi angka positif COVID naik terus Dok. Tapi di sisi lain kita sedikit dilonggarkan untuk aktivitas kita, terutama masyarakat. Nah, parno jadinya Dok, gimana sih saya seharusnya? Kalau itu sih sebenarnya sederhana aja, kembali ke proteksi saja. New normal artinya normal baru. Sebenarnya dari dulu kita juga sudah sering mengalami new normal. Misalnya dulu kita naik kuda. Nah, new normalnya adalah sekarang kita naik sepeda motor. Jadi seperti itu, kita tinggal beradaptasi saja dengan hal-hal baru, sampai kemudian dari pemerintah atau dari dunia medis menemukan solusi yang tepat untuk menangani masalah ini. Jadi ini adalah masalah baru, bukan cuma masalah Kabupaten Buleleng, tapi masalah dunia. Jadi para ahli di seluruh dunia akan mencoba mencari solusi untuk penyakit ini. Yang kita lakukan adalah fokus di pencegahan Dok, baik. Nah, Pak Dokter, kembali lagi ke topik ini Dok, penanganan patah tulang atau fraktur di era new normal ini. Sekarang nah, saya yang tanya ini. Kok kembali jadinya teman-teman sahabat di rumah. deh, gimana Pak Dokter? Tadi kan kita Mbak Dina, kita ngomong masalah penanganan patah tulang secara holistik, artinya keseluruhan. Secara klinis sudah dibahas tadi, kemudian secara psikologis, secara bahkan secara spiritual juga kita anjurkan pasien untuk berobat. Itu adalah ranah dari dokter. Kemudian dari rumah sakit sendiri, di era new normal seperti ini kan banyak pasien-pasien yang kehilangan pekerjaan. Ekonomi menjadi sulit, pariwisata menjadi sulit. Apa kiat-kiat dari rumah sakit untuk membantu pasien dalam hal ekonomi agar tidak memberatkan pengobatan daripada pasien itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter. Menarik sekali ya, sebetulnya ini kebalik jadi. deh, baik Pak Dokter. Nah, kalau semisalnya kasus-kasus fraktur atau patah tulang yang biasa dialami masyarakat, itu rata-rata kejadiannya kan oleh karena kecelakaan, Pak Dokter. Kecelakaan itu ada dua Dok. Ada bisa jadi kecelakaan karena kelalaian diri sendiri atau out of control. Jadi satu kendaraan jatuh sendiri, atau yang kedua melibatkan dua kendaraan Pak Dokter. Nah, yang mengakibatkan mungkin salah satunya resikonya patah tulang gitu Dok. Nah,
Dari dua klasifikasi ini yang rata-rata epidemiologi penyebab dari fraktur atau patah tulang, nah Rumah Sakit Balimed Buleleng telah bekerja sama dok dengan asuransi penjamin dari dua kejadian ini, yaitu yang pertama kita sudah kerjasama dengan pihak Jasara Harja, yang kedua kita sudah kerjasama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Nah kan dari dua hal ini mungkin trauma dok ya, trauma bisa menjadi penyebab utama rata-rata jadi dari kejadian patah tulang itu. Ya, nah, kalau untuk asuransi Jasara Harja, Pak Dokter, kita dari divisi marketing memiliki program di mana untuk klien-klien yang mengalami kecelakaan, ini situasinya kan sudah dalam situasi yang kena musibah gitu Pak Dokter ya. Sudah kena musibah. Kalau di Rumah Sakit Balimed Buleleng itu ada tim kami, Dok, yang akan membantu Anda untuk komunikasi dengan pihak Jasara Harjanya, gitu. Jadi sahabat yang ada di rumah ataupun masyarakat itu tidak lagi kami bebani untuk mencari contohnya laporan kepolisian, kemudian laporan kecelakaan dari polsek tempat kejadian sampai dengan ke Polres. Itu kalau semisalnya mungkin di tempat lain, jadi itu dibebankan kepada keluarga pasien, Dok. Oke, kalau di sini itu ada staf kami khusus yang memang akan membantu komunikasi. Bahkan Pak Dokter, kalau semisalnya urusannya ada di Polres atau di kepolisian, kami tim yang turun, kami yang akan membantu, kami yang akan melakukan advokasi dan juga pendekatan untuk mendapatkan laporan kepolisiannya sebagai berkas untuk penjaminan Jasara Harjanya, begitu Pak Dokter. Nah, tadi saya sampaikan tentang penjaminan Jasara Harja dulu Dok. Jadi kemudahannya untuk Rumah Sakit Balimed Buleleng, ada tim khusus yang akan membantu yang kena musibah. Yang kedua Pak Dokter, kita Rumah Sakit Balimed Buleleng punya bedah sentral yang cukup mutakhir sebetulnya Dok. Teknologi yang ada di dalamnya, termasuk dokter-dokter kami, itu dokter rata-rata adalah dokter yang sudah akan melanjutkan ke program konsultan dokter. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi juga ragu-ragu gitu dok ya sifatnya. Ini rumah sakit baru, umur rumah sakit kami masih di tahun kedua ini dok, perjalanan operasionalnya. Tapi untuk dokter-dokter spesialisnya, khususnya untuk penanganan kasus kecelakaan seperti spesialis ortopedi, kemudian bedah saraf, alat teknologi berupa CT scan dan bedah sentral, itu kami emergensi 24 jam dok, jadi stay. Jadi dokter-dokter kami memang dokter-dokter yang fokus terutama bedah saraf dok. Untuk di Kabupaten Buleleng ini hanya Balimed Buleleng yang punya. Beliau adalah Dokter Agus. Nah selain itu Pak Dokter, sudah diundang ke sini belum ya? Sudah diundang wawancara? Belum, nanti mungkin minggu depan kita akan undang dokter spesialis bedah sarafnya pemirsa di rumah. Nah selain Jasara Harja, kan satu lagi ada kecelakaan yaitu BPJS Ketenagakerjaan dok. Nah untuk BPJS Ketenagakerjaan pun kita sudah bekerja sama. Jadi untuk perusahaan-perusahaan atau semisalnya kantor atau semisalnya yang punya BPJS Ketenagakerjaan untuk stafnya, semoga tidak terjadi sampai kecelakaan pada saat bekerja. Tapi kalaupun terjadi itu, jangan khawatir juga Anda ke Rumah Sakit Balimed Buleleng. Karena di kami, Anda baru daftar di front office kami, Anda pun akan ditemani langsung oleh bagian staff kami untuk pengurusan administrasinya, dok. Demikian. Gantian lagi ya, dok, Pak Dokter ya. Ya sekarang boleh. Gantian lagi, dok ya. Belum selesai tapi. Oh iya, Pak tapi Dokter. Kalau jatuh di kecelakaan kan ada Jasara Harja. Kemudian kalau jatuh di tempat kerja ada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau jatuhnya di rumah gimana? Ibu saya jatuh ke pleset kemarin di rumah. Gimana Mbak Dina? Bisa dibantu nggak gitu biasanya pasien? Iya. Kalau semisalnya jatuh di rumah itu kan tidak tergolong dua klasifikasi tadi Pak Dokter ya, yang rata-rata epidemiologi penyebabnya adalah kecelakaan. Kalau jatuh di rumah, Anda pun bisa ke Rumah Sakit Balimed Buleleng. Tidak ada salahnya Pak Dokter kalau semisalnya kita lebih mendahulukan gitu upaya medis kedokteran dan mengesampingkan upaya-upaya tradisional. Karena kalau semisalnya kita lebih mengutamakan melihat kondisi medisnya dari sisi kedokterannya, itu kan lebih lengkap dok, dilihat bagaimana sebetulnya
situasi atau kondisi tubuh daripada yang kena musibah begitu. Nah, kita pun sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Dok. Nah, untuk BPJS Kesehatan ini, untuk kejadian jatuh di rumah, begitu Pak Dokter, kalau semisalnya patah tulang, itu kan biasanya butuh juga kita laporan OC namanya, laporan kepolisiannya. Nah, kronologis kejadiannya bagaimana? Nah, itu pun Pak Dokter, kami ada tim dan staf yang membantu untuk pengurusan administrasi itu. Jadi, tidak perlu kami, kalau di tempat lain mungkin dibebankan pada keluarga korban yang kena musibah. Sudah kena musibah, dibebankan lagi hal-hal administrasi seperti itu, Pak Dokter. Tapi kalau di kami, Anda cukup menghubungi call center marketing kami di 0813-3996-8403. Anda bisa menghubungi saya dan juga tim, dan kita siap untuk membantu administrasi itu, Dok. Jadi kalau ada hal-hal yang belum jelas, misalnya kalau pas saya kecelakaan lagi berangkat kerja, siapa yang tanggung? Tinggal telepon di. Iya, tinggal telepon saja call center marketing Rumah Sakit Balimed Buleleng. Anda akan diberikan informasi sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya tentang bagaimana sebetulnya akan membantu dari proses pembiayaan, begitu, Dok, ya. Banyak nih kekhawatiran masyarakat soal itu, Dok. Baik. Nah, Pak Dokter, tadi menarik sekali pembicaraannya, selain kita bahas tentang soal apa sih itu sebetulnya patah tulang, kemudian era new normal, dan kemudahannya untuk akses ke Rumah Sakit Balimed Buleleng, begitu, Pak Dokter. Nah, kalau dari Pak Dokter sendiri, kalau melihat semisalnya korban dengan patah tulang terbuka, Dok. Nah, kalau di Rumah Sakit Balimed Buleleng, Pak Dokter, untuk kejadian-kejadian seperti itu, bagaimana biasanya penanganannya, Dok? Mungkin bisa diceritakan sekilas pengalamannya. Kalau penanganan patah tulang terbuka itu tentu saja, kalau masih di jalan raya, itu harus fiksasi. Fiksasi itu kita carikan misalnya kayu atau triplek atau apapun yang bisa menyangga tulang tersebut. Jadi disangga, kemudian difiksasi, diikat dengan apapun yang ada, misalnya baju atau apapun. Sehingga patah tulang yang sudah lepas itu, dia biasanya kan ujung patah tulang itu tajam. Jadi itu tidak akan merobek anggota-anggota tubuh lain, seperti pembuluh darah atau saraf. Jadi harus dipasang bidai, seperti itu. Kemudian ketika tiba di UGD, penanganan pertama yang kita berikan adalah kita cek komplikasinya, terutama komplikasi dari perdarahan. Perdarahan ini kita cari sumbernya. Kalau memang perdarahan ada tapi tidak aktif, ya sudah kita lakukan bebatakan saja. Kemudian yang tidak kalah penting, langsung kita berikan penanganan antibiotik dan juga antitetanus. Seperti itu di sini. Dok. Jadi untuk mencegah infeksi menjadi lebih buruk. Nah, kemudian baru kita langkah selanjutnya adalah operatif, kita bersihkan luka tersebut di ruang operasi, kemudian kita lakukan fiksasi. Kita lakukan dengan pemasangan pen, ataupun kalau lukanya kotor sekali, kita bisa lakukan dengan pemasangan backslap atau gips setengah, setengah lingkaran. Kemudian bisa kita lakukan operasi tahap kedua jika luka sudah kering. Dokter. Nah, tadi mohon maaf, Dok. Dokter menyampaikan salah satunya adalah tentang pemberian antitetanus, Dok. Apakah itu protokol wajib bagi seorang yang patah tulang atau kecelakaan atau bagaimana, Dok? Karena masyarakat perlu tahu nih, Dok. Kalau semisalnya kapan dia cukup hanya untuk ke puskesmas saja atau ke bidan saja kalau luka, atau kapan harusnya itu, Dok? Ya, biasanya tetanus. Pada luka-luka tentu dengan resiko, misalnya dengan paku berkarat dan seperti itu. Jadi Clostridium tetani itu bisa berkembang di sana. Kemudian juga luka-luka yang dalam dan besar seperti itu. Selain dari pemberian itu, kuncinya juga adalah pembersihan dari luka tersebut harus bagus. Seperti itu. Dokter. Nah, jadi kami tidak perlu khawatir kan, Dok, kalau untuk kompetensi daripada perawat-perawat di IGD Balimed ini terkait dengan proses pembersihan lukanya. Dokter. Nah, sebelum lanjut, Dok, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, dari Krisna Jegek. Selamat pagi, Bu Krisna. Gitu. Dok, mau bertanya, bagaimana cara penanganan pertama untuk patah tulang terbuka jika posisinya masih jauh dari fasilitas kesehatan?
Ya, seperti nah, sudah dijelaskan. Tadi barusan sudah dijelaskan, Bu Krisna. Oke. Mungkin bisa disimpulkan lagi, Dok, apa saja, Dok? Ya, intinya adalah fiksasi. Mm-mm. Jadi agar fiksasi. Fiksasi. Okay. Jadi kita cari misalnya kayu atau dahan atau ranting. Mm-mm. Untuk agar patah tulang itu tidak bergeser-geser. Mm-mm. Seperti itu. Jadi tidak mencederai pembuluh darah, tidak mencederai saraf di sekitar. Seperti itu. Kemudian secepatnya kita bawa ke rumah sakit terdekat, seperti itu. Oke, baik. Sudah ya, Ibu Krisna. Terima kasih. Ini nanya lagi, Dok. Barusan muncul lagi Ibu Krisnanya. Kenapa banyak yang sehabis operasi pada bedah tulang di kaki atau tangan, setelah selesai dibedah, biasanya jalannya nggak seperti sebelum operasi, Dok? Ya, okay. Itu banyak. Terkait biasanya satu, ada dua ini kaitannya. Satu psikologis, duanya adalah fungsional atau adalah gangguan dari struktur itu sendiri. Psikologis ini seperti saya katakan kemarin, itu patah tulang itu nyeri yang sangat hebat. Jadi banyak pasien yang sebenarnya secara struktur tulang sudah nyambung bagus, secara persendian juga sudah bagus, tapi tidak berani menginjakkan kakinya. Nah, itu yang harus kita cegah. Jadi trauma psikologis itu penting juga dalam penanganan patah tulang. Yang kedua juga tentu bisa penyebabnya dari struktur itu sendiri. Apakah dia belum nyambung, apakah sendinya kaku, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa langsung didiskusikan dengan dokter ortopedi yang Anda percayai terdekat. Oke, baik Pak Dokter. Nah, kalau semisalnya Dok, rata-rata kan kalau semisalnya patah tulang, ada yang hanya cukup rawat jalan, ada yang memang harus rawat inap, Dok. Kapan sih, Dok, ketika kami mungkin semisalnya ada teman-teman pemirsa yang ada di rumah, mungkin ada anggota keluarga atau rekanan yang sudah mengalami patah tulang, tapi dilakukan pengobatan tradisional. Saat kapan urgensi untuk keputusannya, okay, saya harus ke dokter spesialis, jangan ragu-ragu lagi dan jangan tunda-tunda lagi. Ah, itu dia. Jadi patah tulang itu ada yang baru, ada yang sifatnya neglected. Neglected ini artinya lebih dari satu bulan misalnya tidak dapat penanganan yang bagus. Oke. Okay. Penanganan patah tulang yang baru jauh lebih mudah daripada penanganan yang sudah dibiarkan tanpa penanganan berbulan-bulan. Karena apa? Penanganan yang baru itu patahan tulang masih bisa bergesel. Jadi dengan pembiusan ringan, pasien dibius, kemudian kita kembalikan posisinya, dia sudah kembali seperti ini lagi. Kalau sudah lama dibiarkan, istilah awamnya itu adalah tumbuh daging. Jadi tumbuh daging itu adalah kaku. Meskipun dengan reposisi, dengan pembiusan, kita akan sangat sulit mengembalikan fragmen ini. Jadi tetap bertumpuk seperti ini. Nah, itulah makanya penanganan patah tulang itu harus secepatnya datang ke dokter terdekat atau rumah sakit terdekat. Okay. Apakah pasti selalu takut pasien adalah selalu takut untuk dioperasi. Penanganan kita di sini adalah sifatnya utamakan non operatif. Holistik tadi, Dok. Holistik ya. Non operatif. Baik, Pak Dokter. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, demikian tadi penjelasan ya dari dokter spesialis ortopedi kami, Dokter Kusuma spesialis ortopedi gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga ini Pak Dokter, untuk membantu teman-teman sahabat keluarga yang ada di rumah, semisalnya pada suatu ketika butuh perawatan di rumah sakit, Rumah Sakit Balimed Buleleng memiliki program berupa member card Balimed, Dok. Jadi, member card Balimed ini adalah sebuah akses prioritas, Dok, ke rumah sakit kami apabila semisalnya Anda dan atau keluarga membutuhkan perawatan dengan dokter spesialis. Nah, di dalam kartu member Balimed ini, sebetulnya Anda akan berinvestasi kesehatan, Dok. Nah, kartu member ini bukan suatu kartu asuransi, Dok. Kartu member ini sebetulnya adalah kartu yang kami rancang dan kami desain untuk membantu Anda yang semisalnya dalam kasus-kasus tertentu menggunakan penjaminan tertentu, namun ternyata kelas hak kamar perawatannya penuh, Dok. Nah, ketika Anda dan teman-teman pemirsa yang ada di rumah memiliki kartu member Balimed ini, yang pertama, Anda bisa mendaftarkan 5 orang anggota keluarga, Dok, yang dimasukkan ke dalam kartu prioritas akses Balimed ini.
Nah, dari 5 orang anggota keluarga ini, selama 1 tahun kartu member ini valid, Anda akan mendapatkan prioritas ke Bali Med. Semoga Anda selalu sehat tentunya. Namun ketika Anda perlu perawatan di rumah sakit dan dirawat inap, 5 orang anggota keluarga ini mendapatkan prioritas kamar. 1 tingkat lebih di atas dari hak kelas kepesertaan, Dok. Naik kelas dulu. Iya, betul, Dok. Jadi naik kelas kamar perawatan tanpa membayar biaya selisih apapun, Dok. Oke. Nah, kemudian prioritas yang kedua, 5 orang anggota keluarga ini akan mendapatkan 3 kali voucher ke poliklinik gratis, Dok. Nah, 5 orang anggota keluarga ini juga akan mendapatkan bebas biaya administrasi selama 1 tahun full. Berapa kalipun Anda semisalnya harus ke rumah sakit Bali Med, ketemu dokter spesialis, Anda akan free, Dok, dengan voucher yang ada di dalamnya. Kemudian apabila Anda memiliki kartu member ini, yang paling menarik adalah 1 orang di antara 5 orang ini, Anda akan mendapatkan general check-up, paket suite. Jadi general check-up-nya lengkap, Dok. Mulai dari pemeriksaan paru-parunya dengan ronsen, treadmill dengan jantung, kemudian darah lengkap, sampai hati, ginjal, hepatitis B, itu semua dicek, Pak Dokter. Nah, kenapa kami punya kartu member Bali Med ini? Pada prinsipnya, rumah sakit Bali Med Buleleng ini, Dok, dirancang bukan hanya untuk orang sakit. Tapi bagaimana Anda dan keluarga untuk tetap mempertahankan kesehatannya? Jadi, Anda yang saat ini dalam kondisi sehat, Anda sebaiknya untuk perlu juga berinvestasi untuk kesehatan diri sendiri. Jadi sebetulnya WHO kan menganjurkan, Dok, dan rata-rata sebetulnya di luar negeri sana mereka selalu rutin untuk medical check up, Dok. Medical check up-nya itu biasanya rata-rata umur di atas 40 tahun, mereka dalam 1 tahun 1 kali medical check up. Nah, itulah yang ada di dalam program ini, Pak Dokter. Jadi, 1 orang di antara 5 orang anggota keluarga Anda akan mendapatkan general check up. Jadi, untuk apa general check-up itu? Tentunya bukan menjadi kekhawatiran berlebih ketika tahu kondisi kesehatan kita, begitu Pak Dokter. Jadi, kalau semisalnya Anda tahu kondisi kesehatannya, justru lebih memproteksi diri. Justru lebih bisa mengendalikan diri dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam kebiasaan pola hidup sehari-hari. Nah, itu penting, Pak Dokter. Untuk kapal jadi, pesiar itu bisa biasanya ya? Iya, kalau semisalnya Anda juga punya keluarga mau ke kapal pesiar, butuh sertifikat general check-up, ya, begitu, Pak Dokter. Nah, gunakan saja, daftar saja dengan member Bali Med ini. Karena berbeda, kalau semisalnya dengan menggunakan member ini, hanya Anda hanya perlu berinvestasi Rp4.100, Dok, per hari. Untuk ini. Jadi investasinya Rp4.100 per hari. Jika dikali 365 hari dalam 1 tahun, investasi Anda hanya Rp1.600.000, Anda bisa melindungi 1 keluarga dan mendapatkan prioritas kamar perawatan di rumah sakit ini. Gitu, Pak Dokter. Nah, apabila semisalnya Anda butuh informasi lebih lengkap tentang member Bali Med ini, Anda bisa menghubungi kami di 0362-3307-788 atau ke bagian marketing kami. Boleh staff marketing kami dan bagian GRO kami juga siap mendampingi Anda, memberikan penjelasan kepada Anda dan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan priority akses rumah sakit Bali Med ini. Gitu, Pak Dokter. Nah, terakhir mungkin Pak Dokter, apa sih, Dok, pesan-pesan kepada teman-teman sahabat yang ada di rumah, khususnya bagaimana mencegah agar kita tidak sampai mengalami patah tulang itu, Dok? Ya, pencegahan itu prinsipnya adalah menghindari penyebab. Jadi penyebabnya itu adalah trauma atau benturan. Trauma itu disebabkan oleh kecelakaan yang utama. Nah, untuk menghindari itu, tentu saja kita harus melakukan perlindungan. Menggunakan sepatu saat mengendarai sepeda motor, menggunakan sarung tangan, juga helm, seperti itu. Untuk kecelakaan kerja juga seperti itu. Gunakanlah alat-alat pelindung pekerjaan yang telah disediakan di pabrik atau perusahaan masing-masing. Kemudian untuk masyarakat yang umum, artinya tulang itu juga memiliki kualitas. Jadi kualitas tulang itu meningkat sampai usia 30 tahun. Pada usia setelah 30 tahun, tulang itu akan perlahan-lahan menurun ke kualitasnya. Jadi kekuatan tulang itu akan menurun seiring dengan waktu.
Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau memperlambat penurunan ketebalan tulang itu adalah sederhana sekali. Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi adalah konsumsi makanan yang bergizi yang mengandung kalsium. Kemudian juga dapat, kalau kita tidak punya waktu atau terlalu sibuk, dapat juga mengkonsumsi suplemen, suplemen makanan. Okay. Kemudian juga istirahatnya cukup. Dan terakhir yang tentu kita harus lakukan adalah berolahraga. Olahraga yang disarankan adalah olahraga yang low impact, misalnya bersepeda, berenang, seperti itu, untuk mempertahankan kekuatan tulang kita. Oke, menarik sekali. Demikian teman-teman dan sahabat pemirsa yang ada di rumah, kami berikan waktu kembali mungkin 1 menit lagi Pak Dokter, apabila ada teman-teman sahabat yang kiranya mau bertanya langsung kepada dokter spesialis ortopedi kami. Anda punya kesempatan dalam jangka waktu 1 menit, silakan di live streaming Instagram Rumah Sakit Balimed Buleleng. Anda juga bisa mewakili untuk sahabat atau kerabat yang kiranya ada pertanyaan gitu, atau masih ragu-ragu, atau masih cemas-cemas gitu Pak Dokter, terkait dengan ini patah tulangnya perlu ke dokter atau enggak ya gitu Pak Dokter. Nah, kadang-kadang parno nih Dok, kalau semisalnya mau ketemu dokter, kita khawatir intervensi yang berlebihan dari dokter gitu. Kalau untuk dokter sendiri itu bagaimana terkait dengan misalnya saya nih dan keluarga kan parno sekali Dok, kalau semisalnya harus operasi oleh karena patah tulang gitu. Nah, sebaiknya bagaimana sih saya harus memotivasi keluarga gitu Dok, terkait dengan pemahaman itu? Ya, tentu saja kalau kita sebagai dokter itu hanyalah pelayan seperti itu. Jadi kita hanya menyediakan pilihan, pilihan non-operasi keuntungannya seperti ini, kemudian pilihan non-operasi pilihannya seperti ini. Apapun yang nanti keluarga putuskan, itu yang akan kami lakukan. Jadi dokter itu tidak akan memaksakan terapi apa yang harus dilakukan. Segala sesuatunya adalah hak daripada pasien untuk menerima pengobatan itu sendiri. Dokter hanya sebagai pelayan yang membantu pasien untuk sembuh. 50% kesembuhan berasal dari pasien, 50% kesembuhan sendiri berasal dari dokter, seperti itu. Okay. Jadi 50-50, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi pasien yang menyembuhkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri, Pak Dokter ya. Baik, menarik sekali pesan Pak Dokter, spesialis ortopedi, Dokter Kusuma. Nah Dok, terakhir Niki Dok, kalau untuk dokter praktek di rumah sakit kami, itu jadwalnya Saya Senin sampai Kamis, jam 6 sore sampai jam 8 malam. Jam 6 sore sampai jam 8 malam. Baik, jadi kalau ada pemirsa dan sahabat yang ada di rumah, kalau mau konsultasi, jangan ragu-ragu, by appointment bisa di 0362-3307-788 untuk appointment ketemu dengan dokter spesialis ortopedi kami. Salah satunya adalah Dokter Kusuma. Oke, nah demikian Dok, karena mungkin teman-teman sahabat di rumah tidak ada lagi pertanyaan gitu Dok, kalau semisalnya masih berpikir mau bertanya, mungkin nanti bisa langsung melalui handphone marketing kami Dok, nggih, nanti bisa dijawab langsung oleh dokter kami gitu. Terima kasih banyak Pak Dokter atas kebersamaan pagi ini, semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk sahabat dan pemirsa yang ada di rumah Pak Dokter, nggih. Oke, demikian program bincang-bincang seputar kesehatan dengan topik penanganan patah tulang di era new normal normal pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda bersama keluarga dan pemirsa yang ada di rumah. Kami mohon maaf apabila dalam program ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat dari kami Rumah Sakit Balimed Buleleng. Om Santi 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 Om. Bye bye.